yang benar. Aku salah sekarang. Ah, bocah. Udah pada ngopi belum? Ngopi dulu. Ini panjang, ini simpel. Dunia tenis meja manapun nggak bakalan bisa menyemes bola hingga masuk ke mulut lawannya. Oke, Jack. Kalau cuma mempermainkan musuh dengan bola, itu sih kecil. Gue pelintir bola ini, lo nggak bakal bisa nerima umpan balik bola gue. Gue terima mesepin. Nih. Jini, bantuin. Ayo, Jack, pukul. Hai Jack. Dalam sejarah baru kali ini lawan jatuh terkapar di meja pingpong. Diam lu ah. Itu bolanya aja bola gila. Masa bola pingpong melintir-melintir. Pada kemana ini kok sepi? Coba Den, kamu cari si Bagus dan si Jaka di dalam, ya? Bos tunggu di sini. Katakan pada mereka kalau bos mau bicara penting. Kita tuh kan punya kantor kok, bos. Lah kalau cuma datang mau menemui mereka itu kan tadi saya bisa telepon dari kantor terus bilang supaya mereka itu datang ke kantor nemui Pak Baroto. Nggak nyamperin gini. Kayak tukang kredit aja. I am the boss. Saya bisa melakukan apa saja sesuka saya. Ngerti? Cepat panggil, pakai ceramah segala. Titip. Titip, ini kan punya aku. Loh, weh. Kemblum. Baru jadi sekretaris saja udah ngatur-ngatur. Rasa, mencerewet. Bos itu memang goblok kok, Gus. Saya itu sebagai sekretarisnya sudah menyarankan supaya kamu tuh ditelepon aja untuk minta datang ke kantor. Malah ngeyel. Tuh, ada di depan tuh. Yuk. Ayo. Tugas penting apa lagi sih? Terus, dari sini. Tahu Jimmy, kamu tuh bekerja di perusahaan mutiara laut milik Pak Baroto itu sebagai penyelam. Tapi kok tugasnya macam-macam sih, Gus? Nagih hutang lah, jemput pacarnya lah, jemput istrinya lah. Ntar tugas apa lagi? Pasti yang nggak ada hubungannya sama pekerjaan kamu. Bagus. Tugas kamu adalah menyelam ke laut mencari harta karun. Mencari harta karun? Bukan mencari mutiara. Harta karun ini, Gus, lebih berharga daripada mutiara. Iya, tapi... Tuh kan, Gus, benar. Kamu kan penyelam mutiara, bukan penyelam harta karun. Memangnya harta Pak Kirun di dalam laut banyak, Bos. Harta karun? Bukan hartanya Pak Kirun. Pak Kirun itu pelawak Surabaya. Goblok. Oh, harta karun tuh yang benar. Saya juga salah nulisnya. Ini nulisnya... Hartanya Pak Kirun. Dasar kamu berdua itu memang sama-sama gobloknya, ngerti? Harta karun. Gimana, Gus? Kamu tertarik dengan pekerjaan ini? Hah? Pasti tertarik. Coba kamu pikir dulu. Jangan terima, Gus. Jini nggak setuju. Pekerjaan itu resikonya terlalu besar. Alah, udah. Jangan kelamaan mikirnya. Ntar gua anterin ke tengah laut. Aku nggak ikut, loh. Aku suka mabuk laut, Bos. Teni, siapa yang mau ngajak lo? Lo kalau gua ajak ke laut nanti dirubung ubur-ubur, tau? Anu, Bos, maaf, saya ke kamar dulu ganti celana. Gak enak nih pakai celana pendek. Ganti maaf, celana? Iya. Anu, Bos. Apa? Kamu mau ganti celana juga? Gimana? Pokoknya Jini gak setuju, Gus. Karena Jini gak rela kalau kamu tuh diperalat sama Baroto. Demi memenuhi keinginan dan keuntungannya sendiri. Ya, tapi Pak Baroto itu kan bos saya. Sulit buat Bagus untuk menolaknya. Sementara Bagus juga gak suka dengan tugas yang diberikannya itu. Tapi gimana dong? Kamu punya cara lain? Gini,
waktu kamu sakit gigi dulu, kan kamu dapat resep dari dokter. Ada obat tidurnya kan? Nah, kamu taruh di mana sekarang? Aduh, taruh di mana ya? Memangnya buat apaan? Nanti obat tidur itu kita masukin ke dalam minumannya Pak Baroto. Nah, kalau Pak Baroto minum, dia kan pasti ngantuk gue selama-lama. Nah, terus? Terus? Tunggu setelah pesan-pesan berikut ini. Tunggu ya. Nah, di dalam laut ini, Gus, terdapat harta karun yang berharga itu. Awas dong, Gus, gue gak kelihatan nih. Itu dong. Oh, di mana itu? Kecil banget sih. Mana, Bos? Itu. Nah, itu kelihatan lautnya. Karun itu? Itu. Karun yang mana ya? Untuk. Iya, mana sih, Bos? Di sini tempatnya, Gus. Oh, di sini. Gus, saatnya beraksi, Gus. Sekarang, Gus. Cepat. Sebentar ya, Bos. Saya bikin minuman dulu. Es, nggak usah. Kamu di sini saja. Biar Teni yang bikin minuman. Bentar, Bos. Minggir. Apa? Mau liwat, mau bikin minuman. Harta karun yang terdapat di sini ini berasal dari kapal yang tenggelam puluhan tahun, Cek. Kapal apa itu, Bos? Kapal laut, Cek. Enggak, maksud saya nama kapal itu apaan, Bos? Oh, yang jelas bukan kapal terbang. Ah, sih, Bos. Iya. Gelasnya mana sih ini? Tidak karu-karuan loh, gelas coba, enggak ada, susah nyari. Cariin kamu. Aksi. Sudah siapnya, berilah air. Kerucuk. Hop. Nih, jahitnya aja. Wah, nampaknya mana? Tidak usah menunda waktu. Kalau bisa sekarang juga kamu berangkat menyelam mencari harta karun itu. Ini, Bos, minumannya. Terima kasih. Obatnya di sini masukin. Memang enak minuman bikinan Teni. Tidak percuma punya sekretaris mantan jual jamu. Kok sama aku mungkin masa lalu malah Malam. Terus gimana, Bos, rencananya setelah saya mendapatkan harta karun itu? Ya, Bos, tadi semangat bener, sekarang cepet banget ngantuknya, Bos. Aduh, Jack jadi begini. Anterin ke kamar, Jack. Cepetan, Jack. Ini, Bos, ini, Bos. Ngantuk. Aduh, ini ngantuk banget, Bos. Mabok kali ya. Ah. Aduh, berat amat sih. Ten. Tadi minumannya lu kasih apaan? Ha? Sirup. Sirup biasa aja lo. Masa sih? Lu kasih sirup sampai begini telernya. Ya enggak mungkin aku mau. Mau racunin dia. Enggak mungkin, Dok. Enak aja dasar cumi-cumi ini. Alah, racun. Lu yang ubur-ubur. Kamu tuh yang kurang ajar. Jangan begitu ya. Lu tak jadi. Iya, bos. Ya. Aduh. Lu nih gara-garanya nih. Cara kasih minuman kali. Kamu kok kurang ajar ngatain aku. Aduh. Ngeracunin dia? Nggak mungkin dong, aku sekretaris, aku ini ngerap darahku. Apa rencananya sekarang? Pasti setelah Pak Baroto bangun, dia akan tetap memaksa Bagus untuk menyelam ke laut mencari harta karun itu. Tenang aja, Gus. Nanti sama Pak Baroto tidur, sini akan membuat mimpi-mimpi yang mengerikan. Supaya niat Pak Baroto untuk mencari harta karun gagal. Emang kamu bisa bikin mimpi? Bisa dong. Aduh.
Hati-hati, Jack. Hati-hati. Kalian sudah datang. Ayo cepat, masuk. 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 Cepat. Gua masuk. Masuk. Hati-hati, Gus. Tahan sini, Gus. Hati-hati. Jangan sampai masuk, Gus. Jangan sampai berantakan, Jack. Iya, Jack. Belum, Jack. Gus, selamat atas keberhasilanmu, Gus. Selamat, Jack. Selamat, Jack. Atas keberhasilanmu menemukan peti ini, Jack. Iya, Bos. Tapi, Jack, seandainya kalian gagal dan mati di tengah lautan, iya, Bos, akan aku kenang jasa-jasamu sebagai pahlawan harta karun. Aduh, emang ada pahlawan harta karun, Bos? Sekarang kita apakan peti ini, Bos? Buka, cepat, ambil lagi, buka. Iya, aku ingin tahu apa isi di dalamnya ini, Gus. Saya sudah tidak sabar, Gus, melihat isi seperti ini, Gus. Cek, mana cek? Aku akan jadi orang kaya di dunia ini. Bos, cakap aja, Bos. Ayo, Bos. Awas, Bos. Cukupkan, Bos. Kamu jangan pegang kaki. Bos, hah? Buka sendiri. Bos, buka sendiri. Iya. Mas. Insan. Cek baju ini. Bos, di bawahnya mungkin masih banyak, Bos. Oh, iya. Di bawahnya masih ada gitu. Tenang. Gimana, Bos? Tenang. Orang mati tidak akan bergerak dan hidup lagi, Gus. Yang penting hartanya sudah di tangan kita. Nanti yang mati kita kubur atau kita bakar saja. Hartanya kita bagi sekarang. Kita ambil dulu hartanya. Kita bagi sekarang, Gus. Ayo kita bagi di sini. Kita bagi bertiga, Cek. Yang ini untuk Bos. Yang ini untuk kamu, Gus. Ini kamu, Cek. Ini Bos lagi. Ini kamu, Gus. Kaos ini kamu, Jack. Kaos ini punya saya, Bos. Oh, ya. Baik, Bos. Ini Bos lagi. Ini kamu, Gus. Gimana, Bos? Lagi tinggal. Dong. Ini, Bos. Sudah rata kita bagi tiga ini sekarang. Sudah lah, kan? Sekarang kita jadi orang kaya, Gus. Tugas kita sekarang tinggal mengubur mayat itu. Setan! Bos! Setan kembali. Bos! Hidup, mayatnya hidup. Bagaimana sih, Bos? Tandanya mayatnya nggak bergerak lagi.
bos ya. Jangan-jangan saudaranya bos lagi. Malah lu, malah mirip kamu. Iya, iya. Kurus gitu sama kamu sama. Hidup, Jay. Tahan, Jay. Sekarang. Ah, bocah. Udah pada ngopi belum? Ngopi dulu. Baik.